Oke guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya di Wa Channel. Seperti biasa, di dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang aplikasi penghasil uang lagi guys. Nah, jadi di sini saya baru menemukan sebuah aplikasi terbaru lagi. Tentunya aplikasi yang bakal kita bahas kali ini adalah aplikasi yang gratisan, tanpa modal, terbukti membayar, dan sudah resmi ada di Google Play Store. Nah, jadi kalau kalian penasaran aplikasi apa yang bakal kita bahas kali ini, kalian bisa tonton dulu video ini dari awal hingga akhir agar nantinya kalian tidak gagal paham dan tentunya bisa bermain dan bisa mendapatkan uang setiap hari dari sebuah aplikasi yang bakal kita bahas kali ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam aplikasinya, di dalam video ini ada juga dana kaget. Jadi pastikan kalian tonton video ini dari awal hingga akhir, mana tahu kalian orang yang beruntung mendapatkan dana kaget secara gratis di dalam video ini. Dan jika nantinya video ini tembus 100 like dalam 1 hari, kita akan mengadakan giveaway di next video selanjutnya. Syaratnya kalian bisa langsung like video ini, share video ini, dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, di sini langsung aja saya perkenalkan dulu untuk aplikasinya guys ya. Nah, jadi aplikasi yang bakal kita bahas kali ini adalah aplikasi yang bernama Lucky Coin. Dan untuk tampilannya seperti ini aja guys ya. Kalau kalian ingin bermain silakan, kalau kalian tidak ingin bermain tidak masalah. Untuk linknya sudah saya buatkan di deskripsi video. Dan kalian bisa juga cek bahwa aplikasi ini sudah resmi ada di Google Play Store. Nanti kalian bisa cari saja nama lengkapnya, yaitu Lucky Coin mendapatkan uang. Dan untuk developernya sendiri yaitu dari Lucky Coin Team. Next, di bawah ini kita bisa lihat guys ya, untuk aplikasinya belum terlalu banyak yang tahu karena masih di download sekitar 1000-an orang. Dan untuk rilisnya kita bisa cek sama-sama di sini. Nah, ini dirilis pada tanggal 7 September 2022, akan tetapi baru saja diupdate pada tanggal 12 Oktober 2022 sekitar 6 hari yang lalu. Nah, sekarang kita langsung buka aja dulu untuk aplikasinya. Sekarang kita sudah berada di dalam aplikasinya guys. Untuk tampilannya seperti ini aja. Di bawah ini ada menu beranda, ada untuk menu undang teman, dan ada untuk menu penarikan. Nah, jadi misi utama di dalam aplikasi ini cukup gampang guys ya. Kalian cukup mengumpulkan koin C ataupun koin emas ya. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan 648.000 koin. Kalau dirupiahkan setara dengan 6.489. Nah, sebelum saya kasih tahu bagaimana cara bermainnya ataupun cara mendapatkan uang dari aplikasi ini, bagi kalian yang pertama sekali bergabung di channel ini, jangan lupa dulu klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga klik tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Nah, jadi untuk mendapatkan koin ini kalian bisa melakukan check-in harian terlebih dahulu guys ya. Kalian bisa klik yang ada di atas. Nah, di sini kita bisa mendapatkan koin untuk check-in setiap harinya ya. Caranya kalian tinggal klik check-in seperti ini. Nah, kalian bisa lihat saya mendapatkan 2000 koin ya. Kita klik dapatkan. Nah, saldonya sudah bertambah di sini dan kalau dirupiahkan Rp6.500. Oke, selanjutnya kita masuk dulu ke menu yang ada di atas ini ya. Kita coba buka satu persatu. Nah, ini merupakan Lucky Triple 7 ya. Di sini kita diberikan 8 kali bermain setiap harinya. Caranya kita tinggal klik play terlebih dahulu. Nah, otomatis spinnya akan berjalan. Oke, kita bisa lihat. Nah, di sini saya mendapatkan angpau guys ya. Nah, jadi menurut saya ini tidak ada artinya. Kita coba putar satu kali lagi. Nah, kita klik play. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita mendapatkan 30.000 ya. Nah, jadi kalian tidak perlu fokus di sini ya. Akan tetapi kalau kalian bermain Lucky Triple 7 ini, kalian bisa lihat yang ada di pojok kanan atas guys. Nah, jadi di situ nanti akan ada lingkaran yang berjalan. Kalian bisa perhatikan di atas, nanti saya akan mendapatkan koin ya. Nah, jadi di sini kalian cukup putar-putar aja untuk gamenya. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa fokus di pojok kanan atas. Nah, ini sedikit lagi akan penuh guys. Kita bisa lihat saya mendapatkan 64 koin ya. Nah, jadi saran saya kalian bisa putar sebanyak 8 kali per hari. Next, sekarang kita masuk lagi ke paket koin. Nah, di sini sama saja seperti yang tadi, kalian bisa bermain, akan tetapi seperti yang tadi kalian bisa fokus saja ke pojok kanan yang ada di atas. Kalian bisa tendang bolanya terlebih dahulu agar koin yang ada di atas itu akan berjalan ya. Nah, jadi ini seperti bermain-main saja sambil menunggu lingkaran yang ada di pojok kanan atas ya. Nah, ini dia. Oke, kita mainkan lagi bolanya sampai lingkarannya penuh. Nah, di sini kita bisa main lagi, kita tendang bolanya. Nah, di atas saya mendapatkan 68 koin ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu aja untuk mengumpulkan koin. Next, sekarang kita masuk lagi ke panen bemper.
Oke, ini seperti bermain game juga guys ya. Nah, jadi di sini kalian bisa bermain game untuk mendapatkan ini guys. Nah, ketika kita sudah bermain, lingkaran yang ada di pojok kanan atas berputar ya, seperti yang tadi. Nah, jadi semakin lama kalian bermain, semakin banyak tentunya koin yang kalian hasilkan guys. Nah, jadi kalau yang ini hadiah 1 juta ini tidak betul guys ya. Jadi kalian bisa fokus saja. Nah, di sini saya mendapatkan 100 koin yang ada di pojok kanan atas. Oke, nanti kalian bisa coba saja. Next, selanjutnya di sini ada roda, mungkin sama saja guys. Next, di sini misi utama kalian bisa lihat ada pengguna baru, utama, bonus tinggi dan apa ini guys ya? Penjualan kilat. Nah, jadi untuk misinya di sini kalian bisa mendownload aplikasi yang sudah disediakan. Nah, contoh di sini kalian bisa download aplikasi Treasure ya. Kalian bisa mendapatkan 65.384 koin. Caranya kalian tinggal klik aja dapatkan ya. Nah, di bawah ini ada langkah-langkahnya guys ya. Yang pertama, mendaftar untuk sebuah akun, gunakan aplikasi setidaknya 3 menit dan bisa mendapatkan koin. Nah, jadi kalian harus download terlebih dahulu aplikasi agar kalian bisa mendapatkan. Nah, jadi saya rasa kalian sudah paham untuk cara kerja di dalam aplikasi ini ataupun mengumpulkan koin. Selanjutnya di sini kalian bisa disarankan mengundang teman. Nah, jadi di sini kalian bisa mengundang teman guys ya. Satu teman bisa mendapatkan Rp20.000 dan mendapatkan penghasilan teman sebesar 10%. Nah, jadi untuk kode undangan ada di sini ya. Kalian bisa share ke WhatsApp, Facebook ataupun ke Telegram ataupun yang lainnya. Nah, di sini saya sudah berhasil mengundang 5 orang teman dan mendapatkan Rp6.000. Nah, jadi di sini nanti ada hadiah klaim ya. Kita coba klik klaim seperti ini. Kita klik dapatkan. Nah, di sini saya sudah berhasil klaim dan saldo saya sekarang menjadi 6.669. Oke. Nah, jadi seperti itu. Yang terakhir, untuk cara melakukan penarikan, kalian bisa masuk ke menu penarikan yang ada di pojok kanan bawah. Untuk metode penarikan banyak sekali guys ya, ada OPPO, GoPay, Dana ataupun yang lainnya. Untuk minimal penarikan 2.000, 3.000, 4.000, 6.000, 10.000, 15.000 dan paling besar Rp50.000. Nah, di sini saya akan tarik aja dulu Rp3.000. Lanjut di sini kita klik penarikan. Nah, di sini kita harus login terlebih dahulu agar kita bisa melakukan penarikan guys ya. Kalian bisa login menggunakan Gmail ataupun menggunakan Facebook. Oke, selanjutnya kalau kalian sudah login, di sini kita harus mengisi informasi penarikan guys ya. Yang pertama di sini kita pilih metodenya. Nah, di sini saya akan tarik ke Dana saja. Lanjut di sini kita isi nama kita sesuai yang ada di Dana guys. Next, di sini kalian bisa isi nomor Dana kalian seperti ini. Oke, selanjutnya di bawah ini paling terakhir kalian bisa isi alamat email kalian guys. Nah, seperti ini ya. Oke, kita isi terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita klik aja lanjutkan di bawah ini. Nah, tidak dapat diubah setelah pengiriman ya. Jadi sebelum konfirmasi kalian periksa semua nomor Dana, nama dan metode penarikan. Nah, di sini berhasil dikirim. Kita klik lagi 3.000 di atas, kita klik lagi penarikan di bawah ini. Kita klik lagi lanjutkan, tidak dapat diubah, kita klik lagi. Kondisi penarikan tidak terpenuhi. Nah, coba di sini kita tarik 2.000 saja guys ya. Oke. Nah, kita klik lanjutkan. Kita klik lagi konfirmasi. Nah, ternyata di sini kita sudah berhasil melakukan penarikan guys ya. Nah, ini ada proses penarikan banknya, mungkin tadi salah, dan di atas ini ada untuk catatan penarikan. Nah, jadi di sini pada tanggal 18 ya, 18 Oktober kita tarik 3.000 dan 2.000 dan ini statusnya diproses. Oke. Nah, jadi di sini kita tinggal menunggu sampai penarikan masuk, biasanya paling lama 24 jam guys ya. Nah, jadi sudah banyak juga yang melakukan penarikan dari aplikasi ini. Nah, jadi nanti kalau sudah penarikan saya dibayar, saya bisa posting nanti di komunitas channel saya dan beserta link video ini agar kalian tahu bahwa aplikasi ini benar-benar terbukti membayar. Dan kalian bisa juga bergabung ke grup Telegram agar kalian bisa mendapatkan informasi terupdate tentang aplikasi uang dari YouTube saya guys. Oke. Nah, jadi di sini ada proses penarikan guys ya. Nah, jadi seperti itu aja untuk video kita kali ini. Kalau kalian ingin bermain silakan, kalau kalian tidak ingin bermain tidak masalah. Terima kasih, sampai jumpa di next video selanjutnya. Thank you.